Kak Lesti nyanyi itu Alayang. Sayang. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, jumpa lagi dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terbaper Lesti dan Bilar di hari ini. Ya, kabar yang selalu membuat kita penasaran akan kebersamaan Lesti dan Bilar yang makin hari makin mesra saja, makin hari makin romantis saja. Terutama di hari ini ada cidukan yang membuat kita semua semakin baper. Setelah semalaman kita dikasih vitamin saat Rizky Billar dan Lesti ngeprank yang namanya Valdi. Ya, kebersamaan Lesti dan Billar yang begitu mencuri perhatian di hari ini adalah ketika ada multivitamin beberapa saat lalu, yang mana lihatlah Rizky Billar mencium tangannya sendiri setelah mengusap-usap si Dede Lesti. Wah, begitu so sweet, begitu romantis. Dan tentu hal itu dilakukannya setelah si doi salim sama dirinya. Coba kalian perhatikan kalau yang begini bagaimana, guys. Wih, harum, wangi. Tentu itu adalah cidukan beberapa waktu lalu yang terungkap kebersamaan Lesti dan Billar yang selalu buat kita penasaran. Apalagi di hari ini di tengah hausnya kita akan vitamin mereka berdua, yakni Lesti dan Billar yang selalu menarik untuk diikuti kebersamaannya. Apalagi baru-baru ini Ayah Kejora juga mengunggah romantisme dirinya dengan sang calon mantu. Rupanya benar saja kata ya kita semua, kata teman-teman Lesti, bahwa nyatanya Rizky Billar itu ya tak hanya dicintai Lesti tapi ayahnya yang berduluan cinta sekonyong-konyong kotor pada pujaan hatinya ini. Terlihat yang namanya Ayah Kejora memasang foto dirinya dan calon mantunya itu di feed Instagramnya. Dan ia mengungkapkan bahwa kita samaan. Sama apanya? Tentu bajunya yang sama-sama putih. Baju prewed yang mereka persiapkan tentunya, guys. Lah, hal itulah yang membuat kita semakin bahagia, penasaran, dan juga selalu berusaha mencari kebersamaan mereka berdua yang memang dipertemukan secara tak sengaja tetapi akhirnya menumbuhkan rasa cinta di antara keduanya. Dan hal itu pun telah didukung oleh kedua keluarga mereka, yakni keluarga Lesti dan Billar, yang menganggap bahwa putra-putri mereka cocok untuk menjadi pasangan sehidup semati. Tentu tak hanya keluarga Lesti dan Billar, tetapi Lesti dan Billar sendiri sudah merasa sama-sama cocok, sama-sama pas, dan sama-sama saling melengkapi satu sama lain. Makanya agar kalian tak ketinggalan informasi tentang kabar terbaru dari kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.